Kantor Kementerian Agama hari ini Rabu 3 November 2021 dalam kondisi banjir yang lebih tinggi lagi. Ini nampaknya masih ada kemungkinan ada kenaikan debit air yang sangat luar biasa. Kawan-kawan di kabupaten lain perlu diketahui juga bahwa Sintang melalui banjir, tapi antar kota agama yang paling parah adalah Sintang terkena banjir. Terima kasih Mas Islam sedang bingung apa yang mau dikerjakan ini. Sejuk-sejuk kaki ini. Pemuar segini pemuar. Itulah meter setengah. Matok-matok. Ini ruang pengawas Kristen. Balik. Pak Kelik, sebenarnya luar dinaikkan setinggi-tingginya. Selama luar dinaikkan, selama dalam itu ya. Pengawas ruang urais. Ruang saksi madrasah. Mana orangnya? Tidak ada orangnya nih. Ruang saksi madrasah. Kita pindah ke ruang ke ruang pendis. Nah, ini ruang pendis. Oh, terkena banjir semuanya. Terkena banjir semuanya. Hei! Ruang kontren. Nah, ruang kontren. Lorong. Kita menuju ruang itu Pak PLT Katolik. Ini ruang haji. Ruang penyelenggaraan haji. Luar biasa. Oh. Siap. Oke, sip. Itu anak buah kesalahan siapa yang naruh situ? Oh, enggak tahu kalau Pak Anwar ke situ tadi itu, Pak. Tapi saya pindahkan. Iya, mana si Rudi tadi ya? Tuh, saya posting. Anu, sini enggak apa-apa sini enggak? Taruh sini enggak? Ruang siskohat. Oh. Ruang siskohat. Oh. Ruang siskohat sudah kena banjir. Kepala kantor pun ngungsi ke ruang saya rupanya imbas kena banjir.